Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mrs. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas tentang planet ke-6 dari matahari. Planet ini dikenal sebagai planet terbesar kedua di tata surya kita. Tak hanya itu, planet ini juga dikenal memiliki cincin. Planet ini bernama Saturnus. Nah, sekarang kita simak penjelasan selengkapnya tentang ciri-ciri dan karakteristik planet Saturnus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Diameter Saturnus dilihat dari khatulistiwanya sepanjang 120.000 km atau sekitar 10 kali lebih besar dari Bumi. Saturnus merupakan planet ke-6 dari Matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Saturnus berjarak 1,4 miliar km dari Matahari dan jarak terdekat Saturnus dengan Bumi sekitar 1,2 miliar km. Untuk itu, Saturnus membutuhkan waktu sekitar 29,5 tahun untuk berevolusi atau mengelilingi Matahari, sedangkan periode rotasinya memakan waktu 10,6 jam. Kalian tidak bisa menjejakkan kaki di Saturnus karena planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen. Hal ini menjadikan Saturnus sebagai planet dengan kepadatan paling kecil di tata surya. Jika ada bak mandi berukuran cukup besar untuk menampung Saturnus, planet ini bisa mengapung di atas air. Selain itu, planet ini juga memiliki angin yang sangat kencang, mencapai 1.800 km per jam. Padahal, kecepatan angin di bumi paling tinggi hanya mencapai 400 km per jam. Nama Saturnus berasal dari dewa pertanian Romawi. Sebagai dewa, Saturnus merupakan ayah dari Jupiter, dan penamaan ini memang disengaja karena keduanya memiliki banyak kesamaan. Selain itu, Saturnus merupakan planet terakhir yang dikenal oleh peradaban kuno seperti oleh pengamat dari Babilonia. Saturnus diketahui memiliki 82 satelit alami, 53 diantaranya diberikan penamaan resmi. Selain itu, terdapat bukti keberadaan puluhan hingga ratusan satelit minor dengan diameter berkisar 40-500 meter di cincin-cincin Saturnus. Saturnus dikenal karena memiliki sistem cincin planet yang membuatnya terlihat unik. Sistem cincin ini membentang sepanjang 6.630 km hingga 120.700 km di atas khatulistiwa dengan rata-rata ketebalan kira-kira 20 meter. Cincin-cincin ini didominasi oleh kandungan es air dan sedikit senyawa tolin, serta lapisan yang dihujani dengan sekitar 7% karbon tak berwujud. Partikel-partikel yang membentuk cincin ini memiliki ukuran yang bervariasi dari sekecil debu hingga 10 meter. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai planet Saturnus, planet terbesar kedua di tata surya kita atau dikenal dengan planet bercincin. Jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.